Sat-sat, sat-sat, cak-cak, cak-cak. No debat, no drama. Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada, jumpa lagi kita masih bersama saya di channel Kyoto Sudo. Dan untuk di video ini kita sedang berada di zona selatan. Ini tahapan sterilisasi teman-teman ya. Banyak debu. Lanjut untuk tahap sterilisasi atau pembersihan dari jogging track atau area jogging track, kita sekarang ini berada di zona selatan teman-teman ya. Sambil kita mengobrol, sambil kita ngasih penjelasan buat kalian semuanya, untuk posisi saat ini berada di area jogging track di zona selatan. Untuk melihat perkembangan di area jogging track, sedang ada pemasangan lighting atau lampu penerang teman-teman ya. Nah, ini penampakannya. Permisi. Nah, lanjut kita arahnya kita ke arah zona timur teman-teman ya. Posisi sekarang ini kita berada di zona selatan atau di area selatan di jogging track atau di sky view deck. Nah, seperti ini penampakannya alat-alat untuk kita biarin dulu si cantik di antara yang ganteng ini, yang tercantik yang di atas atap teman-teman ya, biar lewat dulu dia. Nah, kita posisi saat ini masih di area jogging track di zona selatan teman-teman ya. Kita akan ajak teman-teman menikmati atau menelusuri menjadi saksi sejarah di JIS Jakarta International Stadium teman-teman ya. Sebelum kita melangkah untuk menuju ke atap, tidak ada salahnya kalau kita melihat kanan kiri teman-teman ya, untuk melihat pemasangan listplang ya. Pemasangan listplang masih berada di zona selatan kita. Ini penampakannya bila mana kita di zona selatan. Dan kita akan melongok sebentar ke area atau di sebelah JIS Jakarta International Stadium. Masih ada perkebunan atau persawahan, ada petaninya di situ untuk sayur mayur, kangkung, bayam dan lain-lainnya. Seperti ini penampakannya kalau kita mengarahkan kamera ke arah zona selatan atau selatan Jakarta. Lanjut kita ke arah ini, yang ke arah timur teman-teman ya, timur stadion atau arah zona timur. Thank you.
Lanjut teman-teman, kita masih berada di zona selatan untuk melihat perkembangan dari pemasangan lampu penerang atau lighting, dan nantinya kita akan ajak teman-teman melihat perkembangan atau update di zona selatan di area rangka atap buka tutup teman-teman ya. Nah, ini para pekerja yang sedang ini sudah mulai pembersihan-pembersihan teman-teman ya, dari sampah-sampah sudah mulai dikumpulkan, sebentar lagi dibawa turun ya untuk tahap sterilisasi, karena tahapnya tahap finishing teman-teman ya. Dan untuk di area sini belum terpasang untuk lampu penerangnya. Dan kalau yang ini kita melihat ke arah zona timur teman-teman. Inilah penampakannya kalau kita mengarahkan kamera zona timur, terus bergeser lagi ke zona selatan. Untuk pengambilan video kita di bawah rangka atap buka tutup teman-teman ya. Nah, ini penampakannya railing-railing sudah mulai terpasang, sampah-sampah sudah mulai dikumpulkan, dan sebentar lagi tahapan finishing di atas atap teman-teman ya. Proses pemasangan railing juga masih berproses dilakukan untuk ini yang tahap terakhir ya di zona selatan, untuk yang di area dalam untuk pemasangan railing di zona selatan. Nah, seperti ini penampakannya. Banyak sampah-sampah yang sudah dimulai dikumpulkan teman-teman ya. Posisi saat ini kita berada di bawah rangka atap buka tutup. Nah, ini bergeser kita ke arah area atau zona barat di pagi hari ini teman-teman ya, di hari Senin. Nah, seperti inilah penampakannya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang baru gabung, kalian atau sampean sudah masuk di update Jakarta International Stadium dalam proses finishing teman-teman ya. Nah, terima kasih yang sudah bergabung, yang belum subscribe monggo silahkan. Mudah-mudahan kita nantinya bisa update untuk uji coba mesin rangka atap buka tutup. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa update untuk kalian semuanya, untuk kita ajak menjadi saksi sejarah pembangunan Jakarta International Stadium di Jakarta Utara, Tanjung Priok tepatnya. Dan untuk di video ini cukup teman-teman ya, terima kasih sudah bergabung di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, terus berjuang, dan nikmatin prosesnya. Jakarta International Stadium digagas pemimpin yang cerdas, dikerjakan para pekerja dari berbagai daerah asli Indonesia. Sampai jumpa dan wassalamualaikum. Iya, oke.